contoh 30 juta rong jam ya sudah juta jenengan wau pun 3 jam berarti 90 juta kok umpama lan-lanan ditarik sedekah 90 juta nek dapuramu ora ngira tapi dengan ikhlas duduk di majelis ilmu selama 3 jam lah niku luwih apik timbang sedekah 90 juta dan ngaji ini merupakan cara untuk memudahkan kita menuju ke surga Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu Allah, maka dimudahkan baginya jalan menuju ke surga. Kesempatan ini sangat mahal. Kita diberikan berbagai macam nikmat sama Allah, termasuk nikmat kesempatan. Bagian dari kesempatan itu adalah waktu, dan waktu itu mahal. Sayyidina Ali menyatakan, al-waqtu kasayf, waktu itu seperti pedang. Kalau digunakan dengan baik dan benar, dia akan sangat bermanfaat menjaga dan melindungi sang pemilik. Tapi kalau sembrana, sembrono, dia bisa mencelakakan sang pemilik sendiri, bisa menggores tubuhnya, bahkan bisa memenggal lehernya sendiri. Demikian pula dengan waktu. Mari kita gunakan sebaik-baiknya. Allahumma shalli ala Muhammad. Para jamaah, orang bijak mengatakan orang sukses itu adalah mereka yang pandai memanfaatkan kesempatan. Yang tidak bisa memanfaatkan kesempatan pasti hidupnya gagal. Dan kesempatan itu datangnya cuma sekali. Dia tidak akan pernah datang kembali. Kalaupun ada kesempatan lagi, itu adalah kesempatan yang baru. Bingung yuk, Ben. Kayaknya belum konsentrasi. Panitianya masih banyak yang riwa-riwi. Bapak-bapaknya masih banyak yang lamun. Yang perempuan, ibu-ibu dan mbak-mbak masih banyak yang terkesima memandang saya. Kesempatan itu datangnya cuma sekali dan dia tidak akan pernah datang kembali. Kalaupun ada kesempatan lagi, itu adalah kesempatan yang baru. Ada sebuah hadis yang agak panjang, saya enggak hafal hadisnya. Loh, saya itu kalau enggak hafal ya bilang enggak hafal. Enggak mau saya pura-pura hafal. Engko diawur malah salah. Saya kalau goblok ya ngaku goblok. Aku mah kok kaya sampean goblok tapi macak pinter ngono iki mah. Kadang-kadang ngapal dalil mek telu ya angger wong didalili. Kapan petuk wong ya qul sallallahu alaihi wasallam. Ana bakal bakso ya. Lah dodol urung payu belas sedina utuh. Lungguh lenger-lenger nyekeli sotel. Dicedhaki mara didalili. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Yang ngamuk ora usah dalil atur mbak surah payu di dalil sampluk sotel cangkemmu. Hadis yang agak panjang itu menceritakan begini,
matahari itu setiap terbit di waktu pagi, dia selalu berkata pada kehidupan begini, wahai kehidupan, sesungguhnya aku adalah makhluk yang baru. Aku adalah waktu yang baru. Manfaatkan aku sebaik-baiknya. Jangan pernah sia-siakan aku, karena aku tidak akan pernah kembali sampai kiamat nanti. Jadi malam ini bukan malam yang kemarin. Malam besok bukan malam ini. Ayo ngomong apa sih biyen ngono. Tak jahit lambemu pisan. Iki wayah serius iki gak guyon. Siang tadi bukan siang kemarin. Dan siang besok bukan siang yang tadi, walaupun rasanya sama. Namanya juga sama, siang, tapi esensinya berbeda. Kula matur esensi ngeten iki jenengan paham betul. Iya tunggal literasi barang. Pagi tadi bukan pagi yang kemarin. Dan pagi besok bukan pagi yang tadi. Walaupun rasanya sama, yo ngono kuwi. Namanya sama. Esok, tapi substansinya berbeda. Aku ngomong rontok gaya ngene iki ben ora ketoron desamu. Ben dianggap rontok pengalaman. Maka orang yang sukses itu adalah yang pandai memanfaatkan waktu dan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Kalau waktu dan kesempatan tidak digunakan sebaik-baiknya, hidupnya pasti gagal. Apalagi waktu hidup di dunia ini tidak digunakan dengan baik, kedisian mati, mesti gelo. Gelo itu rangkuman dari nyesel, kecewa, bahasa Inggrisnya the getun. Nyesel, kecewa, getun. Nah itu diarani gelo. Bahkan kalau waktu hidup ini gak dimanfaatkan dengan baik, kedisian mati, gak cuma gelo, tapi gelu. Saking gelone sampai diarani gelu. Makanya lemah sing digawe ganjel mayit no kuburan kuwi diarani gelu. Nek bocah nom-nom ngarani kek. Mayite ben orang guling. Dikek. Gelu. Itu bukan hanya sekedar ngarani, tapi ono maknane. Gelu tegese kabeh amale tugel kejaba telu. Idza matabna adama in qata'a 'amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yantafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lahu. Gue kok mantok-mantok wis ngerti artine. Ayo aja mantok-mantok se bingung no wong. Jika dia menginta gede-gede. Wong kuwi yen wis mati kabeh amale tugel kejaba mengkari telu. Siji sedekah jariah, urung apa-apa wis disurati kon kemis. Kuwi amale sampeyan sing ora bakal entek, engko ditarik karo panitia kula sing selawatan. Niku amal sing mboten tugel. Terus mengalir ngantos kiamat. Loro ilmu sing manfaat. Nomor telu anak solih solihah sing selalu ndongake. Nah, gelune mayit niku cacahe pitu. Niku lek dijajar-jajar disambungkan unine gelu.
Nenek sampai pintu ya, gelu. Banget gelone. Dan itu benar. Wong mati niku gelo kabeh. Sing mati tuwa ya gelo. Sing mati enom ya gelo. Soale rata-rata ora siap mati. Wong cuma siap urip tapi ora siap. Ayo semene akeh sing wis siap mati, ngacung. Mula gelo kabeh. Mbok nontonyo dadi apa wae nalika mati ya gelo. Soale ora siap mati, mok siap urip. Padahal kok idae wong urip mesti bakal iso urip ya iso. Siap urip kudu siap. Sanggup urip kudu sanggup. Wani urip kudu wani. Gelem urip kudu gelem. Nek ora gelem mati ya aja urip. Nek ora gelem urip nang mati ya. Wong urip kok wedi mati padha karo wong mangan wedi ngising. Dan yang paling tergelo-gelo, apa tergelo-gelo? Orang yang mati dengan tidak membawa kebaikan. Mati nang amal apike ning sithik apa maneh matine elek. Gelo banget. Sampai menjerit, merintih, menangis kepada Allah. Rabbirji'uni la'anni a'malu salihan fima taraktu kalla. Ya Allah Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. Wangsul ke meleh kula ten donya Gusti. Jaluk dibalik ke nyang donya. Kalau dia bisa kembali ke dunia, apakah dia mau beruka-uka? Enggak. Uji nyali. Apa arep dadi hantu gentayangan? Enggak. Andaikan dia bisa kembali ke dunia, la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla. Kula badhe nindakake amal sae, kula badhe nglampahi amal soleh sing pun kula tinggalke. Saya akan melakukan amal kebaikan yang dulu saya tinggalkan. Dijawab karo malaikat, al-kasepu. Lembian sing mbok angen-angen napa? Wae ana pengajian cidhe omahmu kowe ora mangkat malah kelon. Ono masjid dibangun kowe ndebet ya ora melu nyumbang. Sing mbok pikir apa? Saiki wis kaset. Dadi mboten bener, Bu, lek ana sing ngomong kuwi wong uripe nakal banget. Beling. Betik. Matine elek. Saya ke balik mana gentayangan, jadi memedi, jadi gendruwo, jadi kuntilanak, enggak bener. Kok umpomo iso balik nyang donya, arep jadi wong ahli ibadah, arep jadi wong api, nyapo jadi sundel bolong, kurang kerjaan. Namun dibujuki ngono yang ngandel. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ketika di dunia ini dilalaikan, dilalekno, wis gak mikir ibadah, yang penting seneng nuruti nafsu. Kroso-kroso tuwa, kadang tuwa ya ora kroso ora nyadari. Wis dielingno ya ndablek. Rambut yang dulu hitam sekarang putih, itu berarti kan meninggalkan dunia hitam. Tapi yang ngeyel nyatane ya rambutnya disemir. Untu merotoli ya gak terima jadi kalah untu malah yang disalahno bakul sate sate ini alok pas ini untu ini wis kropos ini ya dong ngeyel mulai saki akeh untu yang dipageri kawat yang katanya nyolong untu yang merongos ya sopoh
kulit mengkeret ya bingung yang salon dikenceng-kenceng no. Kaya senar ya. Untuk loro ora usah bingung, M King. Ono sponsor e kok. Halo. Tak iki ngono modele, irung disuntik bangir. Lambe suntik ndongle. Dodo suntik mentek-mentek. Padahal asline yo karek tengerane tok nglembreng. Ngono di mentek-mentek no. Ya wis mbah ora usah digrayangi kok digrayangi bareng. Iya cek nglembreng. Al-Qur'an dawuhaken al-hakumut takatsur. Kowe kabeh dilalekno. Gusti Allah dilalekno, ibadah dilalekno, nglakoni amal api. Mergo kowe sibuk numpuk-numpuk donya. Akeh-akehan donya, padahal donya ki fitnah to. Allahumma shalli ala Muhammad. Nek wis duwe donya lungguh berjuang iman. Ini masjid dibangun, terus ana panitia nggawa map. Lagi menggok gawang, tarian meneh. Ngono kuwi kadang-kadang malah delik sing idan anake dipesen. Kok nek wonge mlebu omah kandhane era noma mlebu temen takon anake teko ibu anak nak ibu mau pesen jarene aku dikon ngandani sampean ibu gak noma tapi ibu ya noma yang bocah cilik lho kok malah wedi to. Padahal dipikir wong sing teko mau nggawa apa? Tiket swarga. Lho sampean digawake tiket swarga kok tambah ndelik. Rasa guyu kelakuanmu yang ngono kuwi kok. Yang datang tadi bawa tiket surga, tapi panjenengan kok malah menghindar, malah bersembunyi. Wong jenengan iki lho ditawani tiket swarga kok kipo-kipo mok. Dipikir. Lah nek nggo tuku klambi ora ana emane ngantek kredit-kredit. Ya Allah. Saman misale padha-padha duit-duit 200.000. Ditawani nggo nonton sepak bola pertandingan antara Arema karo Real Madrid. Kowe kok guyuan iki berarti merendahkan bangsa sendiri kowe. Ya samanya harus bangga toh mesti ini Arema mewakili Indonesia musuhnya klub raksasa Real Madrid ngono lho. Ini terjadi tenan insya Allah Arema ya remek. Ngurung-ngurung wis mbok guyu kok. Mestine ya harus bangga kuwi jenenge merendahkan bangsa sendiri wae kok. Umpama aku tiketnya 200.000. Terus pengajian sing ceramah Anwar Zahid. Tiketnya 200.000. Gue milih pengajian apa bal-balan? Makasih. Aku ngerti ngene emang ramangkat. Padahal bal-balan ini wong edan.
ora edan piye wong bal siji dikeroyokan wong 22 direwangi jongkrok-jongkrokan jengklang-jengklangan sampai tiba golong komeng godak bal lho bareng wis kena lah kok disaduk lah godak ngoyone ra karuan bareng kena geso waduk iki bento-bento yang datang ke rumah itu tadi membawa tiket surga tapi panjenengan kok malah bersembunyi menghindar terus pikir meneh kaget ya wis wong salahmu merem kok diomongi merem yang menggerakkan orang itu tadi bahwa mat masuk ke rumahmu itu siapa boleh Gusti Allah bro wis ngobahno wong iku mlebu omah sampeyan yo Gusti Allah sing nitipno donya ning sampeyan sing maringi duit ning sampeyan gek sampean yo do ngakoni kok Pak duwite sampean kok akeh apa Dik ngene iki yo mok titipan lha saiki dijaluk karo sing nitipno lho kok sampeyan ra oleh edan kabeh kok wong kene iki para edan-edan sekalian sampean so gendo sampean so sampai kapan to wong do seneng ngumpul-ngumpul donya ngono hatta zurtumul maqabir sampai jujur ke ngalor dipatoki loro mulane patoke loro patok nek siji jenenge tenger nek loro tenger mergo nang donya mek nglumpukke donya polah murah karuan ngantek mbok ewangi melebu metu ayo toh melebu mak banteri melebu maju ngetan ngalor riwa mondar morak mobat moncat mosak nibo kalang jungkir golong wes apa enak kono karek nerusno lho kuwi lho bu ming mula soro sampeyan dadine fitnah ya ora ana sing ngancani sampeyan ngono ku fitnah donya terus dadi ukuran wong nek sugih donyane akeh dimulya-mulyano nek wong marat diremeh-remehno ten pundi-pundi rata-rata ngono tak delok panitia dhewe niku lho panitia sing teko ya pejabat wong sugih ambek tekone keri ya disambut ra karuan dituntun lungguhke kursi empuk manggon ngarep wong melarat mbok tekon diisi ya dongsong nang isor wit napa jokan ngene iki nyapa dibedak-bedakno wong melarat ora usah didongsong nang dongsong-dongsong dhewe lho kok nek wis nyang kuburan kuwi tenger-tenger sapa wae apa to sing digawa rono sak akeh-akeh donya ora katut bakal helm helm yang wakil mati orang helman cara helmannya dicoklok sampai mudin terus yang ngancani nongkono sopo keluargamu raono yang gelem ngancani suamimu yang kau cintai yang sering mengeloni dirimu itu gak mau nemenin di sana anakmu yang kau bela-belani perjuanganmu luar biasa mulai dari memetengnya 9 bulan lebih mendeh-mendeh weteng gedhe iki rorone ra karuan wong sik meteng nomé dilu-dilu muntah ora metu iki lara banget kok weteng gedhe kok mlumah susah mering sumpek mengkurep remek ngono ambekan ra iso jejeg nganti deget-deget
Ya Allah, belum lagi melahirkan taruhannya nyawa lorong polor nih wong air kayu. Sewu lorong lumpuk dadi siji pilihan antara hidup dan mati. Kok tahu? Ya ora tahu tapi nek dipikir kan ya wis jelas to. Mencoba dipikir to, wong bayi sing metu samono gedene padahal bayine semono gedene. Ya loro. Engko bayi lahir yo ngrepoti, turu gayur dilu anake nangis yo tangi nulungi, mangan sik kemek-kemek anake cret preketek-ketek-ketek, mangane tinggal nyaweki anak. Iki mboten nek pengajian yo ora iso tenang direpoti anak. Tenang piye wong ngaji ambek ngemiki yo. Kae lho, kae kae kae. Iki bareng lho iki. Yo ora awas pas ketok. Mulane kala saufa ta'lamun.